Jadi nanti malah surprise nanti Pak. Kita lihatin aja. Cerita. Jadi enak ke jalan-jalan ke Bandung kemarin, Bang? Iya. Wah, ada siap mulai-mulai. Assalamualaikum guys, sekarang ada di Indonesia. Di tempat di mana Tan Boy Kun punya guys, tempat kuliner. Tempong PNAS, pedas, gengsi, spesial. Guys, ini sebagian daripada yang ada di sini guys, di channelnya Tan Boy Kun, merupakan seorang YouTuber Indonesia tentang kuliner guys. Akhirnya dia membuka sebuah restoran yang begitu megah guys. Kabarnya ini merupakan cowoknya yang kedua guys. Ayo. Panas. Assalamualaikum. Sekarang berada di PNAS. Tepung PNAS pedas. Kandungnya minus spesial guys. Suara tidak bagus. Biar ini tidak boleh makan pedas guys. Jadi sekarang berada di restoran seorang influencer daripada Indonesia. Namanya Tan Boy Kun, merupakan seorang yang memiliki subscriber yang begitu banyak guys. Sekarang sudah jam 7.21 guys waktu Indonesia, jam 8.21 waktu Malaysia. Sudah berangkat sampai sini, ayo bersama makan di sini guys. Ayo kita tengok sama-sama guys. Dan ini adalah teman-teman di sini guys, sini teman-teman sini. Oke, ini ah, ini Bu Is. Bu Is. Ah, Bu Is. Dua Is. Dia sedangkan Bu Is. Oke. On. Oke, mana kita pergi sana? Ini. Ya. Kenapa gitu? Iya, Pak. Cakap gini. Namanya percakapan. Oh, cakap kan. Oke, dapat. Kalau sinematik. Oke, Bang Tan. Bang Tan Boy Kun. Kami sekarang yang berada di restoran lagi. Review jujur. Nih, bayam dengan sambal. Review jujur ya. Waktu ini saya punya favorite ini. Semuanya makin-makin. Ini kayaknya. Oke. 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 Pedas. Itulah namanya pedas, tapi nagi. Betul. Ya. Pedas. Oke. Tapi enak. Terus lagi nagi terus ya. Oke, ada lagi. Mau lagi? Regu juga. Iya, iya. Satu. Kenapa itu mangga? Ada gue sih. Ini dia punya.
sama sih. Ambil sama itu. Iya. Bisa ya, Pak. Nah, iyalah sama kalau tiga orang kan tahu. Sayurnya segar banget. Sudah oke. Dia punya kurus. Sudah, on sudah deh. Aku dari gini. Sudah kasih di meeting. Halo, kakak-kakak. Oke. Okay. Apa kabar? Iya. Ya. Abang ini dulu, Abang Angko. Nama saya Angko. Nah, apa nama YouTube-nya, Bang? Nama YouTube-nya Adi Pasiran. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Oke. Oke, sekarang di studio jangan lupa subscribe, like, share. Kami nyobain ini hari. Yeah. Nyobain. Jangan lupa Tengkuruk Channel. Hari ini kami datang ke sini untuk merasa sendiri macam mana kepedasannya. Nah, mantap itu. Pedas tapi nagih. Kalau abang ini suaranya lagi sakit. Lagi studio. Ya. Rasli, Bang Rasli ya. Hey. Ah, mantap. Oke, mantap. Semangat. Ayo, oke. Okay. Ayo, makan. Yo. Kan nyambi makan saya video. Oke. Mantap. Kita coba ya. Coba ini ayam ini sambelnya satu-satu. Oke. Okay. Udah. Pakai daun itu tahu tempe. Ini sudah. Ini ayamnya, Bang. Iya. Angkol dulu kan dia. Wow. Itu nasi ekstra. Iya. Baik. Tunggu. Boleh. Oke. Boleh ya? Boleh. Ayo, Mas, silakan. Siap. Satu, dua. Wow, ini benar-benar nagih nih. Satu, dua. Maaf ya, Bang. Oke. Jadi ada ayamnya, ada sayurnya, ada timunnya, ada sambal. Jadi tahu pedesan katanya tuh ya, pedesan. Tapi nagih. Ya, benar. Ini pakai ikut-ikutan. Yuk. Ini kami punya favorit memang nih. Ya, biar kelihatan. Orang kampung punya makanan. Apa lu gitu? Kenapa nih? Reaksi. Oke. Okay. Enak ya. Oh iya. Memang ini pamit. Reaksinya. Ayamnya itu, Bang. Ayamnya. Baik, kurang enggak ya? Lembut. Iya. Sekali, lembut ayamnya. Suaranya. Ayamnya lembut. Lembut ayamnya. Coba kita tanya satu-satu. Gimana rasanya, Pak? Pedas. Ya betul, pedas tapi nagih. Ayamnya lembut. Masih, ayamnya Pak. Lembut. Dia punya porsi oke, okay, sama salah. Sesuai dengan kita punya selera. Dia punya tempe, oke. Okay. Sesuai dengan dia punya flavor. Dan rasa pun memang masuk untuk selera kita. Mantap. Betul kan tidak? Iya. Gimana Bang Aska? Oke, karena ini. Dengan dia punya lada. Ayo. Tahu. Oh. Aduh, udah banyak. Itu apa tahu? Rasa oke. Memang. Pedas gak? Pedas. Tapi enak sih. Sambalnya pedas. Tapi enak. Cuma saya itu kan gak berapa pedas. Biasa makan pedas. Oh, tapi rasanya memang enak. Oh. Nah, oke. Okay. Oke, tadi makasih sudah rasa. Tuh, saya guna ini bayam. Bayam. Sayur bayam. Masuk campur nasi sedikit. Try. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang padu lah ini kali. Pedas. Pedasnya itu. Punya pedas lain gak? Baik. Pedas memang pedas, tapi bila kombinasi bayam dengan nasi, dia akan jadi synchronized. Jadi rasanya akan jadi sedikit neutral dan enak ditelan. Oke guys, pedasnya guys. Inilah endingnya. Tengok. Habis. Habis guys, habis. Habis. Semua habis. Muka merah. Oh iya, mesti itu ya. Ada gratis es krim. Hah? Ini ya kalau kita roti pound. Ada roti dicampur sini. Oh, oke. Okay. Nah, itu dia punya rasa ada kacang. Iya. Coklat. Ini juga deh. Memang
memang sesuai lah. Oh. Nah, ambil lah. Bapak ini dapat tak? Tahu enggak? Surat ini trainer. Okay. Trainer. Tiba itu. Itu Bang Roslan. Itu Bang Roslan. Oh guys, ini last guys. Review tentang makanan ini. Ayam. Bukan ayam. Ayam. Jamur crispy. Oh, jamur. Ini namanya jamur crispy. Nah, ayo lihat. Ah, jamur crispy. Bilangnya oke. Mungkin dia punya crispy gimana rasanya guys? Mungkin dia sangat rangup ataupun gimana? Ayo kita coba jatuh dulu. Wow, rangup guys. Ayo tuh, coba yang lagi besar dikit guys, besar dikit. Oke. Wow, apa lagi nih? Iya, jamur crispy dikasih. Jamur. Wah. Ini jamur crispy dikasih enak-enak loh. Keren-keren. Kulit bukan? Keren ya, keren. Oke. Keren-keren. Closing. Benar. Last review guys. Sebulan 2 kali. Kopi. Kopi last review. Panas. Tapi oke. Okay. Review ya. Cocok pas lagi batuk. Cocok. Tadi biar TikToknya itu lucu ya. Panas. TikToknya itu tadi dangdut. Kopi pahit, kopi hitam. Tapi minum sekejap. Mana dangdut tadi? Aduh, panas. Guys, sekian untuk malam ini. Jumpa lagi mau next. Share di grup. Assalamualaikum. Bye-bye. Di channel YouTube dengan konten yang seru mulai aksi. Apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.